Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Widi Sabian Channel. Channel yang berisi tentang seni budaya, tradisi Jawa, wisata religi, dan kearifan lokal Kota Kudus tentunya. Pada video kali ini, kita tengah berada di sepanjang jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Kota Kudus, tepatnya di Desa Jetak Kembang. Kita akan saksikan bersama kirab kuliner buka luwur Mbah Kiai Poncol Jetak Kembang Kudus. Kirab kuliner dan berbagai atraksi dalam rangka memeriahkan buka luwur makam Mbah Kiai Poncol Kudus berlangsung pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 siang. Atraksi dan kirab kuliner buka luwur mulai dari marching band, barongan, tari-tarian hingga gunungan hasil bumi asal Kota Kudus dan lainnya sukses menjadi magnet yang menarik bagi ribuan penonton. Di sepanjang jalan Desa Jetak Kembang Kelurahan Sudingan Kota Kudus penuh sesak dengan warga yang ingin melihat langsung kirab kuliner dan atraksi buka luwur tersebut. Kemeriahan kirab kuliner dan atraksi budaya yang baru kali pertama digelar ini akan dijadikan agenda tahunan. Kegiatan ini baru pertama kali digelar sebagai bukti syukur bareng sedulur wujud bakti leluhur. Kirab ini juga menjadi hiburan untuk pendidikan anak-anak dan masyarakat agar lebih mengenal budaya. Kirab kuliner dan budaya ini mampu menarik ribuan warga untuk berbondong-bondong menyaksikan kegiatan itu. Penonton rela berjubel sepanjang jalan, kepanasan di bawah terik matahari hanya untuk menyaksikan kirab budaya ini. Kirab kuliner dan budaya dalam rangka buka luwur makam Mbah Kiai Poncol Kudus diwarnai berbagai atraksi seni tradisional dan marching band. Kirab juga menyajikan arak-arakan gunungan hasil bumi, serta berbagai jenis masakan kuliner yang berasal dari Desa Jetak Kembang, Kelurahan Sudingan Kudus. Kirab budaya kali ini mengangkat tema kuliner khas Desa Jetak Kembang, Kelurahan Sudingan Kota Kudus. Selama ini menjadi faktor penopang ekonomi UMKM warga setempat. Banyak pelaku usaha pedagang kaki lima di Kudus berasal dari Desa Jetak Kembang, Kelurahan Sudingan. Perayaan kirab kuliner ini sangat unik dan menarik. Selain membawa sajian olahan makanan, peserta kirab juga memainkan alat musik tradisional dan seni modern drum band. Kirab diwarnai dengan iringan gunungan hasil bumi dan diikuti oleh 5 organisasi massa. Diharapkan kegiatan ini setiap tahun dapat digelar untuk terus melestarikan tradisi dengan tujuan menghormati leluhur. Kirab berjalan lancar, antusiasme masyarakat yang luar biasa mampu mengobati rasa lelah.
Kemeriahan yang berlangsung turut mendekatkan interaksi antar sesama warga, terlihat dengan antusias warga menyaksikan kirab ini. Kegiatan kirab ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai tradisi kearifan lokal yang dibalut kreasi, ekspresi, dan apresiasi masyarakat. Terdapat berbagai makanan khas yang diangkat seperti soto, pindang, lontong tahu, garang asem, sop, dan sate kerbau, hingga puli lontong. Semoga dengan adanya kirab yang menghadirkan keberagaman ini, membuat masyarakat lebih dekat lagi, bergotong royong, dan secara bersama-sama meningkatkan usaha agar mendapatkan limpahan rezeki serta dijauhkan dari bala bencana. Demikianlah jalannya kirab kuliner Buka Luwur Mbah Kiai Ponco, Desa Cetak Kembang, Kudus. Terima kasih telah singgah di WD Sabian Channel. Semoga dengan tayangan video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan nama dan tempat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.